Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Bu RT, Ambo lihat tuh, si Lila sudah beranjak dewasa. Jadi Bu RT harus semakin waspada. Bu RT kan tahu sendiri, pergaulan anak remaja zaman sekarang kan, mereka tidak bisa menahan nafsu. Maksud lu dia itu terlibat pergaulan seks bebas? Kagak mungkin, gua percaya sama anak gua. Bukan itu maksud Ambo, Bu RT. Anak remaja zaman sekarang tidak bisa menahan nafsu belanja. Mereka tuh suka sekali menghambur-hamburkan uang. Tapi Bu RT, Lila tuh kan perempuan. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Iya, Bu RT tuh harus menjaga hawa nafsu makannya Lila biar tidak gendut kayak Bu RT gini loh. Loh, tapi aku tidak salah ngomong, Bu RT. Aku ini terus terang. Ngapain kalian ini berisik? Tuh adek-adek kalian masih tidur. Kita kan lagi latihan musik, Bapak. Ya, latihan musik kok berisik. Jangan di rumah tuh, sana di luar. Sana. Kalau di luar sih nggak konsen. Konsen nggak penting. Yang penting duit. Kalau latihan nyanyi di luar, siapa tahu ada yang ngasih duit. Ya udah, kita nyanyi di komplek yuk. Ayo. Ntar kalau dapat duit, sisain buat Bapak ya. Rebes. Ambo ini gak mau lanjut. Ada apa rupanya? Ambo bosan hiburan seperti ini terus menerus. Elah, Sal. Terus kita mau ngapain lagi? Mau main kucing-kucingan tuh, kayak anaknya si Dadang. Bagaimana kalau kita undang artis untuk menyanyi di komplek kita? Bah. Sekali-kali dong bikin hiburan, Pak RT. Sampai tuh belagu, Pak Isal. Mau bayar pakai apa? Mau buat rokok aja masih minta. Elah, Sal. Emang lu kira murah undang artis nyanyi di komplek kita? Ambo yakin sekarang lagi murah. Kita undang saja artis-artis yang sedang dicekal, yang tidak boleh bernyanyi. Ambo yakin mereka sekarang lagi butuh pekerjaan. Bener juga, PRT. Mereka kita suruh bernyanyi. Kalau perlu kita cari penyanyi yang bohai. Zaman sini mana ada yang mau kalau nggak dibayar. Jangan kau samakan mereka dengan PRT. Minta tanda tangan saja harus bayar. Bener. RT matre, matre. Habis. Bu RT. Bu RT harus menjaga perlakuannya si Lila. Jangan sampai si Lila bergaul dengan orang yang salah. Bisa-bisa si Lila terbawa dengan arus yang tidak baik, Bu RT. Jadi maksud lu, gua tuh kudu nyortir temennya si Lila? Kagak bisa, Deswita. Anak zaman sekarang itu kalau makin diatur makin berontak. Bener, Bu RT. Iya, kalau anak itu makin berotak, anak itu makin pinter, Bu RT. Bener. Kayak lu. Las, gua tuh ngomongnya berontak, bukan berotak. Iya, aku ngerti, Bu RT. Makanya aku ngomongin. Bener. Bener juga, Bu RT, kata si Faisal. Kita harus berani ngadain konser musik di komplek kita. Paling tidak minimal satu kali dalam sebulan. Masalahnya biayanya, Gor. Siapa yang mau biayain? Nah, PRT kan RT-nya. PRT yang mikir. Betul juga itu. Iya. Betul kan? Iya. Selamat siang semuanya. Beh. Siapa tuh, Lak? Kenalin, Beh. Teman Lila. Aduh. Aldi, Pak. Aduh. Sakit loh. Babe, Om Tigor, Om Faisal, Om Karyo. Udah, jangan pada ngomongin anak gue mulu. Kenapa sih ngomongin yang lain aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nyak, kenalin ya. Temen Lila. Mamanya Lila. Aldi. Ini Welas, suaminya Bang Tigor. Ambo, Deswita. Udah. Duduk dong. Sini aja. Terus nanti Mbak duduk mana? Udah, duduk aja. Iya, duduk. Iya. Males. Males jangan duduk di situ. Welas, apa-apaan sih? Pindah kagak? Welas. Iya, Pak. Pindah. Aldi, Mbak. Welas, Aldi. Pak RT harus hati-hati sama temannya si Lila itu. Nampaknya dia itu bukan anak sekolahan. Sepertinya dia itu memang anak band Pak RT. Dari caranya berjabat tangan saja beda. Bikin Pak RT kesakitan. Anak band ya kebetulan dong. Kita suruh aja si Lila ajak temannya itu main band di komplek kita. Terus kita suruh dia panggil penyanyi yang cantik-cantik. Ya enggak? Iya. Lagu lu pada ketinggian. Ntar gua panggilin band Kepret buat menghibur lu sekalian. Apa itu band Kepret? Kosida. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana. Sekarang lu lagi sibuk-sibuknya nyanyi ya? Ya gitu deh tante. Saya sama teman-teman saya lagi sibuk-sibuknya nyanyi dari kafe ke kafe. Dan sebentar lagi kita akan bikin album. Belum punya album toh? Belum sih tante. Tapi doain aja ya, semoga cepat bikin album. Eh enggak usah bikin. Aku tuh punya banyak mau tampilin ya. Enggak usah bayar, gratis kok ya. Kagak usah. Dia kagak butuh album foto lu. Enggak tadi. Album foto tante. Kalau itu sih saya juga banyak di rumah. Udah, si Welas tuh kagak usah lu dengerin. Nih, Ambo kan senang sekali mendengarkan musik. Jadi kapan dong Ambo bisa mendengarkan suaranya Aldi? Aduh, kapan ya? Iya. Bener juga tuh kata dia. Bagaimana kalau lu nyanyi aja di komplek nih? Kan hitung-hitung promosi album lu, ya? Tapi apa warga sini nanti gak keberatan? Tenang aja. Itu sih urusan gua. Iya, tenang aja. Di komplek ini gak ada yang lebih berat dari Bu RT. Bagus. Kalian ini memang calon seniman. Kalian tingkatkanlah kemampuan kalian. Biar kalian bisa menjadi musisi yang handal. Terus? Terus ya, belajarlah bernyanyi. Kok gak ada yang ngasih duit? Indah bagus, kalian sudah menyanyi uang. Lagian kalian kan belum waktunya mencari uang. Carilah ilmu sampai ke pertemuan dua lautan. Kalau gak ada duit, bilang aja langsung. Enak saja kau ngomong. Pergi. Iya, mereka bilang aku gorila. Emang mirip. Yoi, kayaknya Aldi gak bisa lama-lama di sini nih. Ya aku gitu, nanti aja pulangnya. Soalnya temanku pada nunggu di studio, kita pengen latihan musik. Mari. Latihan musik itu. Diam. Aldi, kapan dong kemari lagi? Kapan-kapan nih tante ya? Terus kapan Ambo bisa mendengarkan Aldi bernyanyi? Ya udah, nanti aku obrolin sama teman-temanku. Besok tante saya kabarin ya. Aldi, berarti besok kesini lagi dong? Iya. Bu RT. Waktunya makan siang ini, ah? Kebetulan perutku sudah lapar kali. Kok makanannya tinggal sedikit? Tapi bagaimana dengan Welas ya? Biar
makan saja. Daripada aku kelaparan, mending aku santap duluan. Ah. Ada apa rupanya, Welas? Aku sebel, Bang. Aku tuh mau latihan nyanyi, tapi enggak boleh sama Bu RT, Bang Tigor. Latihan nyanyi? Iya, itu kan maunya bayi kita, Bang. Jangan-jangan bayi kita calon penyanyi. Coba temuin dulu, ya. Emang bunyi, Bang? Sepertinya dia lagi main drum. Oh, main drum? Iya. Kok bikin aku lapar ya, Bang? Mandra? Iya. Nyak, menurut Nyak, kira-kira Ila cocok kagak ya sama Aldi? Oh, cocok banget. Gue juga seneng kalau punya calon mantu yang ganteng kayak begitu. Lu kudu hati-hati kalau nyari calon pacar. Jangan nyampe ntar lu nyesel kalau udah kawinnya. Iya, yeah, kalau udah kawin, mau kagak mau, lu kudu nerima apa adanya. Oh, tapi gue yakin si Aldi itu orangnya baik, bertanggung jawab, duitnya banyak. Apalagi kalau ntar albumnya ngetop. Iya, tapi mau kagak sama lo. Ih, kok Babe ngomongnya begitu sih? Babe kagak ngedukung Lila, ah. Babe bukan kagak mau ngedukung lo, Lila. Tapi Babe ragu, tuh laki mau kagak punya mertua kayak... Kayak siapa? Kayak gue maksud lo? Kagak, kayak papa. Maksudnya kayak papa. Duitnya banyak. Nah, sekarang latihan musiknya di sini aja. Tapi kalian harus bikin istriku senang, ya? Gimana caranya, Om Tigor? Kalian ikutin saja apa mau dia. Ya, nggak asik dong. Kenapa kalian pulang? Nanti aja. Enakan juga latihan di taman. Suka banyak yang ngasih duit. Sama aja kok sama bapak kau. Nanti aku kasih uang. Nggak percaya? Bel-bel kali kalian ini. Nih. Nih, ibu. Nih. Bunyi ini kan udah sama-sama enak. Welas! Welas! Ayolah, katanya kok mau latihan musik, sayang? Aku ngantuk, Bang. Aku kan sudah panggil mereka. Oh, iya. Sekarang, ya. Latihannya harus mulai dari awal. Dari mana? Dari... Ya, dia tidur! Welas! Welas! Om Tigor, lebih baik Tante Welas jangan dibangunin. Kan kasihan. Iya, Tante Welas kan lagi hamil. Ada benar juga kalian ya. Terus, bagaimana ini? Mendingan kita pulang aja yuk. Biar Tante Welas tidurnya bisa nyenyak. Ya sudah, kalian pulang. Ya. Aku. Kenapa mereka aku suruh pulang? Mereka kan aku sudah kasih uang. Iya. Lirik dong. Ya. Nyokap lo mana ya? Lagi pergi. Palingan juga ke tetangga. Wah, salut gua. Ternyata nyokap lo itu bisa bersosialisasi dengan tetangga juga rupanya. Bukan bersosialisasi, palingan juga ngegosip. Biasa lah ibu. Udah, gak usah ngomongin nyokap gue. Mendingan ngomongin kamu aja. Gua? Emang ibu kenapa? Ya enggak, yang gue tahu kan lo udah lama putus. Terus gimana? Udah punya calon pacar lagi belum?
belum ada yang cocok. Loh, emangnya kenapa? Boleh tahu kriterianya nggak? Yang pasti sekarang gue lagi males pacaran sama cewek yang umurnya di bawah gue dan seumuran. Loh kok gitu sih? Nggak bisa gitu dong. Ya karena gue udah berulang kali pacaran sama cewek kayak gitu tapi selalu gagal. Nah, makanya sekarang gue cari cewek yang umurnya itu di atas gue, lebih tua, supaya nggak gagal lagi. Masa sih dia demennya sama emak gue? Jangan-jangan dia punya kelainan. Kalian ini bagaimana sih? Hah? Kalian kan masih punya utang sama aku. Kalian itu harus main musik di depan istriku. Itu kan yang kemarin. Maksud kau apa? Jadi gini, hari ini nih beda sama hari kemarin. Jadi Bang Tigor harus bayar kami lagi. Nah, itu pun kalau Bang Tigor mau sih ya. Ya. Nah, berdirinya yang rapi. Kan? Nah, dilihatnya kan juga enak. Tante Ulas, sebenarnya kita di sini mau ngapain sih? Loh, kok nanya sama bule? Mana bule tahu? Terus kita disuruh beres kayak gini buat apa? Uya nggak tahu. Aduh, Tante Ulas ini gimana sih? Kita kan di sini disuruh latihan nyanyi. Oh, sama siapa toh? Sama Om Tigor. Iya, Om Tigor. Loh, kok nggak bilang dari tadi? Sampai deh. Lila, lo tuh kenapa sih? Gak apa-apa, cuma nyesel aja lahir belakangan. Coba kalau gue lahirnya lebih cepet dari lo ya dia. Maksud lo apa? Aldi udah dateng. Iya tante. Hai. Hai. Selah. Aldi. Bu, ternyata Aldi itu ganteng juga ya. Saya juga mau, Bu RT. Untung ya si Lila. Apaan sih lu pikir anak gua dagang apa pakai untung rugi segala? Cewek itu memang harus dagang, Bu RT. Kalau nggak dagang, nggak akan laku. Dengerin, anak gua itu pasti laku. Lihat dulu dong maknya. Ada apa sih, Bu RT? Kok bisik-bisik? Ngomongin Ambo ya? Kerajinan amat ngomongin lu. Lah, lu kok gak bilang-bilang sih si Aldi udah datang? Lupa. Iyo, untung tadi Ambo mengajak Bu RT menunggu Aldi di sini. Oh iyo, bagaimana? Aldi mau kan bernyanyi di hadapan Ambo? Saya sih udah cerita ke teman-teman. Tapi masalahnya kita gak punya alat band. Memangnya Aldi indah punya? Enggak, selama ini kita nyewa. Aduh, jadi Ambo harus bayar sewa? Oh, kalau begitu Ambo indah usah jadi sajo. Gimana sih lu Deswita? Pelin-pelan bener. Kemarin lu yang paling setuju, sekarang lu malah mundur. Loh, Bu RT, Ambo pikir indah mengeluarkan biaya. Yaudah, gini aja. Nanti Aldi coba pinjem sama Om Aldi ya. Oh iya. Nah itu baru Ambo setuju. Lo Daus, kenapa kok batuk mau minum ya? Percuma tante. Lo kenapa percuma? Batuk Daus bakalan sembuh kalau udah dikasih es krim. Oke. Ya udah, biar bisa nyanyi lagi. Nah ini. Buat beli es krim ya. Ya. Ini sama Dodot, batuk juga. Loh, obatnya es krim juga. Oh ya. Nah, beli es krim ya. Terus nanti kan bisa nyanyi lagi ya. Makasih ya tante. Makasih tante. Boleh minum dulu, Tante? Iya. Kasih, Tante. Minum obatnya ya. Iya. Makan es krimnya.